Apakah objektif pukulan drive? Pukulan drive adalah pukulan yang biasa digunakan untuk menekan lawan atau untuk tidak memberikan kesempatan pada pihak lawan mendapatkan shuttlecock yang melambung sehingga lawan tidak memperoleh kesempatan menyerang dengan pukulan overhead. Pukulan ini juga biasa digunakan untuk shuttlecock yang datangnya mendatar atau tidak ada lagi kesempatan bagi anda untuk melakukan pukulan overhead. Drive adalah pukulan yang cepat dan mendatar yang bertujuan untuk mengelak daripada pihak lawan ataupun memaksa pihak lawan mengangkat shuttlecock. Pukulan ini memerlukan tindak balas refleks yang cepat dan tangkas dan juga memerlukan kekuatan pada pergelangan tangan. Okey, jom saya akan tunjukkan macam mana untuk melakukan pukulan drive. Cara-cara pukulan drive. Pukulan drive adalah pukulan yang cepat dan berdatar serta memerlukan tindak balas refleks yang cepat dan kuat. Video yang ditunjukkan merupakan bagaimana cara pukulan drive dilakukan. Posisi badan agak membungkuk sedikit agar kelajuan shuttlecock mendatar apabila menghampiri jaring. Pukulan ini adalah untuk menyerang dan mempertahankan kelajuan shuttlecock agar tidak mudah dikembalikan oleh pihak lawan. Jadi secara keseluruhannya, drive shot adalah biasa digunakan dan sangat disyorkan dalam perlawanan bergu. Tetapi ianya amat berisiko untuk perlawanan perseorangan kerana kelajuan drive shot menyebabkan anda sukar untuk membalas pukulan daripada pihak lawan. Jadi walau bagaimanapun, jika anda dalam keadaan tidak memberuntungkan di dalam gelanggang, untuk mengekalkan perlawanan tersebut, anda boleh gunakan dry shot sebagai option pada waktu tersebut dengan mengekalkan position pukulan di bawah net, di bawah ketinggian net. Sekian daripada kami. Terima kasih.